cintai, tugasmu ingat ya, jadi Palestini, Ostiletega. Jumat dini hari 18 Oktober, sejumlah buruh pekerja pelabuhan memblokir truk peti kemas yang diduga bermuatan pasokan senjata dan amunisi yang akan dikirim dari dermaga Piraeus pelabuhan Athina Yunani menuju Israel. Sekelompok orang yang mengaku atas nama serikat buruh itu menyita peti kemas dan menyemprotkan cat ke peti kemas dan menuliskan, "Pembunuh, keluar dari pelabuhan." Mereka juga menyalakan suar untuk merayakan hal tersebut sambil berteriak, "Tak ada darah orang tak bersalah yang akan mengotori tangan kami." Yeah.